Okey, dengan soalan nombor 2. Satu nombor dipilih secara rawak dari set S, ya. Set S tu nombornya adalah integer daripada 1 hingga 30. Hitungkan kebangkalian mendapat gandaan 3 dan gandaan 12. Jadi kalau kita tengok, ya, peristiwa gandaan 3, kalau kita listkan dulu, dia ni 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. Okey. Jadi peristiwa untuk dapatkan gandaan 12, 12, 24, itu je, ya. Okey. So peristiwa untuk gandaan 3 dan gandaan 12 ada, ya, dan dua-dua berlaku, ada 12 dan ada 24. So ada dua je, iaitu 12 dan 24. So peristiwa untuk dapatkan gandaan 3 dan 12 adalah 2 daripada 30, iaitu boleh kita tulis sebagai 1/15, ya, kalau kita simplify. Ini dia maksudnya, ya, peristiwa yang berlaku kedua-duanya bertindai, ya. Kalau kita buat gambar Javan pun, ya, peristiwa untuk gandaan 3 yang bertindai situ adalah 12 dan 24. Jadi soalan nak yang ni, iaitu peristiwa gandaan 3 dan gandaan 12. Okay, boleh tu, ya. Tengok B. Okay, B pula, faktor kepada 20. Faktor pada 20, yeah, peristiwa untuk dapat faktor 20, kalau kita listkan, yang boleh bahagi dengan 20, 1 boleh bagi 20, 2, 3 tak boleh, 4, 5, 10 dan 20. So peristiwa untuk dapatkan faktor 8, 1, 2 boleh bagi 8, 8 bagi 4, 8 bagi 8. Okey, dia atau maksudnya kita combinekan semua nombor ni, iaitu peristiwa untuk dapatkan 20 atau 8, ya, atau tu maksudnya kita gabung semua sekali ni dan kita buanglah yang bertindai, ya. Contohnya 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12. Sorry, 20. Jadi bermaksudnya ni nombor yang dia gabung, itu ya, maksudnya kalau kita buat tu peristiwa 20, kita tambah aja dengan peristiwa untuk dapatkan faktor 8, dan kita tolak kalau yang bertindai itu dia yang apa yang bertindih, eh. Jadi maksudnya kalau ikut sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 daripada 30. Ini faktor yang atau. Kalau kita buat ikut formula ni pun, faktor untuk dapat 12 ni ada, ya, faktor untuk 20 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini pula ada 4. Nah, jadi kalau ikut formula, iaitu faktor untuk dapat 20 adalah 6 daripada 30. Faktor untuk dapat 8 tadi adalah 6 daripada 30.
dan kita tolak yang bertindih. Yang tu ya, kita tak nak repeat. Ada yang bertindih, ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ha, 3 je. Jadi kita akan dapat, oh sorry, ini 4. 4 ya. So kita dapat pembawah dia sama 6, 10, 10 tarik 7. So kita masih dapat benda yang sama. Ya, kalau ini pakai formula, dan ini kalau kita list down, kita collect nombor-nombor yang yang tak bertindih. Boleh tu ya. So okay, kita tengok soalan berikut.